comer muy bien, Isaías. Al no haber cansado a Isaías. Suatu hari, ketika kamu sukses, jangan pernah lupakan orang-orang yang pernah membantumu. Bantuan sekecil apapun itu. Maka, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua atas bimbingannya, terutama Bapak Insinyur Muhammad Suyuti yang telah memfasilitaskan sekolah ini. Berkat bimbingan Bapak dan Ibu guru semua, kami bisa menjadi seperti ini. Bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung, dan bisa belajar menjadi manusia yang sesungguhnya. Untuk teman-temanku semua, ini adalah hari perpisahan kita di SD ini. Memang berat rasanya. Setiap hari kita selalu bersama, bermain bersenda gurau, tertawa, bercanda. Hari ini semua itu akan terlewatkan, terlewat begitu saja. Saya mengerti perasaan teman-teman saya karena saya juga bagian dari mereka. Perasaan yang saat ini berkecamuk dalam dada mereka adalah perasaan sedih yang bercampur aduk. Perasaan sedih yang pertama adalah karena kita harus meninggalkan sekolah ini. Ya, sekolah ini telah menjadi saksi bisu perjalanan kami dari kelas 1 hingga kelas 6. Rasanya berat sekali harus meninggalkan sekolah ini. Perasaan sedih yang kedua adalah karena kita akan berpisah dengan adik-adik kelas kami. Setiap hari kami sudah terbiasa bermain dengan mereka. Tiba-tiba hari ini kami harus berpisah dengan mereka. Yang ketiga adalah perasaan sedih karena harus berpisah dengan sesama teman kelas. Sejak terdaftar menjadi murid SD Islam Dwi Matra, kami telah melakukan banyak hal bersama-sama. Belajar kelompok, berlari yang menuju kantin, berteriak gembira saat bel istirahat berbunyi. Hari ini, semua itu akan lewat begitu saja. Namun, walaupun kita berpisah, marilah kita jaga persaudaraan ini hingga kapan. Perasaan sedih yang terakhir adalah karena kami harus berpisah dengan Bapak dan Ibu guru semua. Kami masih ingat saat kami kelas 1 dengan langkah malu-malu diantar oleh orang tua kami menuju ruangan kelas 1. Dengan sabar, Ibu guru kelas 1 mengajari kami ilmu-ilmu baru. Hari ini semua kebiasaan itu akan terhenti. Kita semua harus beranjak pergi dari sekolah ini, meninggalkan Bapak dan Ibu guru, adik kelas, dan kenangan lainnya. Terakhir yang saya dapat sampaikan untuk Bapak dan Ibu guru, kami pasti pernah melakukan kesalahan, kenakalan, kejahilan, dan perbuatan yang tidak mengenakan hati Bapak dan Ibu guru semua. Untuk itu, kami
minta maaf sebesar-besarnya atas apa yang telah kami lakukan. Terima kasih untuk kerelaan hati dan kesabaran